Di sini ada informasi terbaru dari Twitter Atlantis Exchange ATC ya. Jadi di sini ada pengumuman ya. Ini ada pengumuman terupdate. Jika kamu membeli dan menahan Atlantis NFT, kamu bisa withdraw AC dan ATC coin dari Atlantis Exchange dan kamu bisa menjualnya ke teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya dan juga share video ini. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa follow Twitter Raja Update untuk mendapatkan informasi terbaru dari dunia kripto. Karena setiap konten di channel YouTube Raja Update, tidak semua konten atau tidak semua informasi itu saya masukkan di channel YouTube Raja Update. Jadi seperti ini ada informasi Paus Shiba membeli senilai 421 miliar. Jadi saya sering nge-tweet untuk informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Oke, next. Coba untuk eksperimen deposit ya ke Atlantis Exchange, dan nantinya saya akan juga mencoba untuk proses withdrawnya juga ya teman-teman. Jadi ini uji coba teman-teman, jangan uji coba, cukup saya aja yang uji coba buat teman-teman ya, dan nanti kita buktikan apakah menu withdraw dari Atlantis Exchange ini sudah mulai aktif gitu ya. Untuk menunya sudah aktif ya teman-teman, dan apabila teman-teman memerlukan KYC ya dan belum bisa masuk ke menu withdraw, bisa nanti WA saja ya teman-teman, atau nanti akan saya bikinkan grup untuk cara bagaimana KYC yang benar. Oke, okay? Next. Oke, di sini kita salin ya teman-teman alamat smart contractnya untuk transfer ya dananya. Oke, okay, next, kita copy dulu. Kita send dan kita copy pastekan alamatnya, tempel, kita cek dulu smart contractnya, dan di sini saya max aja ya, ini uji coba teman-teman, jangan ikutan ya, cukup konten kreator aja ya untuk membuktikan ini untuk menu withdrawnya membayar atau tidak ya, demi kalian teman-teman. Oke, next, selanjutnya kalau sudah kayak gini kita klik continue ya guys ya, di sini kita klik continue. Oke teman-teman, ingat untuk smart kontraknya jangan lupa sesuaikan ya alamatnya BEP20, kalau untuk BUSD atau token-token yang lain sesuaikan ya alamat. Kita up konfirmasi. Oke ya guys ya, ini masih pending, kita tunggu. Oke, saldo saya sudah hilang, sudah kosong ya BUSD-nya. Nanti kita buktikan apakah sudah terkirim, dan nanti kita coba untuk withdraw di exchange Atlantis. Kalau emang benar-benar membayar, semoga aja reward dari exchange Atlantis ini membayar ya, dan teman-teman juga bisa cuan di exchange dengan gratisan. Oke, next, akan kita lanjutkan di proses withdraw dari BUSD. Oke ya teman-teman, di sini ketika saya sudah mengirimkan ya saldo dari Trust Wallet ya, ketika teman-teman juga deposit di exchange Atlantis ini, teman-teman harus juga konfirmasi deposit sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke dompet ya, di sini masuk ke dompet, setelah itu teman-teman masuk ke deposit di koin yang teman-teman depositkan, misalkan BUSD, saya masuk ke menu deposit BUSD dan konfirmasi deposit ya. Oke, saya konfirmasi dulu.
ini tidak butuh waktu lama ya, untuk deposit saya sudah landing. Nanti kita akan coba untuk withdraw ya teman-teman, next video selanjutnya. Oke, next, sekarang bagaimana cara untuk withdraw koin kita ya, koin yang ada di Atlantis Exchange ya. Jadi kita ambil, misalkan kita ambil contoh untuk withdraw ke Hotbit. Jadi kita ambil alamat atau smart contract di Hotbit ya, koin yang mau kita withdraw. Misalkan ini BUSD. Jadi kan BUSD di Atlantis Exchange kan sudah bisa untuk deposit maupun withdraw. Jadi saya ambil BUSD, alamatnya di sini. Oke guys ya. Kita copy paste. Kita copy dulu alamat di sini. Setelah itu kita kembali ke Atlantis Exchange. Atlantis Exchange, dan di sini kita klik withdraw, teman-teman. Oke, menarik. Terus kita akan diarahkan ke penarikan Binance USD, teman-teman, atau BUSD. Dan kita tentukan untuk koinnya adalah BUSD, untuk jaringannya adalah BUSD BEP20, dan di sini kita pastekan ya untuk alamat penarikan ya teman-teman ya. Kita pastekan alamat penarikan yang ada di Hotbit. Dan di sini untuk penarikan misalkan kita tarik 100% ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik kirim ya teman-teman. Namun oke ya teman-teman, di sini untuk biaya penarikannya adalah 0,5% teman-teman. Oh sorry, ini 0,0137 ya teman-teman ya, atau 0,5%. Oke, kita akan coba tarik ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba untuk menarik. Coba klik kirim ya. Oke teman-teman ya, sebenarnya ini sudah bisa ditarik, namun jumlah penarikan harus lebih besar dari atau sama dengan 1000 BUSD. Jadi di sini ada minimum penarikan ya teman-teman ya, minimal adalah 1000 BUSD. Jadi saat ini masih belum bisa untuk penarikan penarikan minimum ya. Jadi ini untuk penarikannya, minimum penarikannya sangat besar ya, 1000 BUSD. Oke ya teman-teman ya, itu adalah cara withdraw koin di Atlantis Exchange. Next, 10 BUSD ya teman-teman ya. Namun saya mencoba untuk tadi waktu iseng-iseng ya, untuk coba-coba ya teman-teman, eksperimen ya teman, buat teman-teman saya deposit sekitar 2,7 BUSD, dan itu pun cepat ya, landing ya, langsung landing, tidak pakai lama teman-teman ya. Padahal di sini batas setoran minimumnya adalah 10 BUSD, tapi kita deposit kecil pun juga landing teman-teman gitu ya. Oke, silakan asumsikan sendiri atau analisa sendiri apakah exchange Atlantis ini legit ataupun tidak gitu ya teman-teman ya. Tapi menurut saya ini adalah exchange yang legit ya teman-teman, karena ini untuk exchange Atlantis ini sedang pengembangan gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Di sini ada informasi terbaru dari Twitter Atlantis Exchange ATC ya. Jadi di sini ada pengumuman ya. Ini ada pengumuman terupdate. Jika kamu membeli dan menahan Atlantis NFT, kamu bisa mewithdraw AC dan ATC coin dari Atlantis Exchange
dan kamu bisa menjualnya ke Hotbit Exchange, teman-teman. Namun di sini untuk NFT dari Atlantis ini masih coming soon ya, teman-teman. Masih belum tahu bagaimana cara membelinya dan masih belum launching gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah kabar bagus kalau si Atlantis Exchange ini bakal ada tombol withdraw-nya AC coin dan juga ATC coin. Namun harus memiliki Atlantis NFT dulu gitu, teman-teman ya. Jadi mungkin bisa, semoga saja bulan akhir bulan depan ya, atau awal bulan depan ini sudah bisa di withdraw meskipun harus membeli NFT ataupun memiliki NFT dan menahannya gitu ya, harus memiliki NFT dari Atlantis ini. Dan untuk harganya pun tidak terlalu mahal, teman-teman, Atlantis NFT ini. Jadi di sini untuk harga Atlantis ada 3 kategori ya. Yang common NFT ini 5 NFT per 5 dolar per NFT, yang rare NFT ini 10 dolar per NFT, dan super rare ini harganya 15 per NFT. Jadi tidak begitu besar untuk harganya. Dan kalau misalkan kita harus beli NFT ini, kita pun bisa ya, teman-teman, terjangkau banget. Karena meskipun kalau kita jual ATC coin di Hotbit pun kita akan cuan besar, teman-teman, karena kalau kita memiliki referral di Atlantis Exchange itu dengan 51.000 ATC coin, kalau kita jual di Hotbit pun ini sudah senilai 53 jutaan gitu. Karena harga di Hotbit saat ini ya, per konten ini dibuat, saya cek untuk di Hotbit adalah 1050 harga dari ATC coin gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa withdraw sebelum si Atlantis Exchange ini berkembang gitu ya. Kita sudah withdraw duluan, kita bisa menikmati duluan gitu. Mungkin itu saja untuk informasi terupdate dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya, share juga video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.